teknik bermain isi yang bagus. Mas Nawi ya. Tim Indonesia adalah tim yang memiliki kualitas dan teknik yang bagus. Dan juga kenang dalam Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera. Selamat kembali lagi ke channel Syarizal Rajad. Terima kasih kepada teman-teman yang telah subscribe kepada channel ini. Kepada teman-teman yang masih lagi belum subscribe, mohon untuk tekan butang subscribe dan juga butang loceng. Hari ini kita nak react kepada satu video daripada channel Auto Intip Timnas. Dan video ini bertajuk langsung dari Jokowi, 7 khabar gembira hampiri Timnas usai melawan Argentina. Kita nak tahu apa berita dengan kenaan dengan Bapak Jokowi sendiri, kerana Bapak Jokowi datang untuk menonton sendiri perlawanan antara Timnas Indonesia dan juga Argentina. Kita nak lihat guys, let's go on. Bismillahirrahmanirrahim. Rambut cepat-cepat cowo maco. Itu dia kan nacho. Garnacho guys. Garnacho. Ini lagu Garnacho ke apa ni guys? Itu dia Bapak Jokowi. Alhamdulillah, walaupun Timnas Indonesia kalah dari Argentina dan tak mendapat poin FIFA, Timnas Indonesia masih mendapat beberapa kabar gembira yang datang secara bersamaan. Bahkan dampaknya sangat luar biasa. Namun sebelum kita lanjut ke berita terlengkapnya, alangkah mulianya bagi untuk kalian untuk tekan tombol like. Dan yang belum subscribe, tolong subscribe channel ini dulu guys. Agar kalian mengurangi setidaknya satu orang pengangguran yang berada di Indonesia. Oke, tak pakai basa-basi, langsung saja kita ke pembahasannya. Timnas Indonesia diketahui baru saja melakoni laga yang bersejarah menghadapi sekuat nomor satu dunia. Hasilnya Timnas Indonesia harus mengakui kekalahan dengan Argentina dengan skor 2-0. Walaupun Timnas Indonesia kalah dari Argentina, tapi kini Timnas Indonesia mendapat beberapa kabar gembira. Yang pertama, kini Asnawi dilirik oleh banyak klub di Eropa. Salah satunya yaitu media Malaysia. Ekor Harimau Malaya meminta Asnawi Mangku Alam untuk bergabung bersama JDT gara-gara aksi gemilangnya di laga Timnas Indonesia ketika menghadapi Argentina. Diketahui juga memang jika permainan Asnawi Mangku Alam sempat membuat Alejandro Garnacho frustasi. Wonderkid yang bermain untuk Manchester United itu dibuat tidak berdaya dan bahkan kesulitan untuk melewati Asnawi. Asnawi Mangku Alam melakukan tackle-tackle yang bersih. Menariknya pada injury time, tackle bersih Asnawi bahkan dibalas oleh Alejandro Garnacho. Naasnya tackle yang dilakukan oleh Garnacho justru dianggap pelanggaran oleh wasit yang berasal dari Malaysia. Penampilan apik dari Asnawi Mangku Alam pun mendapat sorotan dari media Malaysia, yaitu Ekor Harimau Malaya. Melalui akun Instagram mereka, yaitu akun underscore Ekor Harimau Malaya, Asnawi Mangku Alam diminta untuk gabung ke salah satu klub Liga Malaysia, yaitu Johor Darul Taslim. Asnawi bisa main di JDT, tulis keterangan dalam unggahan Ekor Harimau Malaya. Kemudian kabar baik yang kedua, duel antara Asnawi Mangku Alam dan Alejandro Garnacho disoroti langsung oleh Manchester United. Dalam sebuah unggahan, klub raksasa Liga Inggris itu menuliskan caption, Alejandro Garnacho dan Asnawi Mangku Alam yang dilengkapi dengan emoji jabat tangan. Lucunya, Manchester United justru memasang foto aksi wonderkidnya itu saat berduel dengan Dedi Sulistiawan. Dan Mark Locke bukan bersama Asnawi Mangku Alam. Garnacho, emoji jabat tangan Asnawi, tulis keterangan Manchester United yang menyoroti duel Alejandro Garnacho dan Asnawi Mangku Alam. Kemudian kabar baik yang ketiga, lemparan jauh Pratama Arhan kini jadi pembahasan di media Argentina. Pemain Indonesia yaitu Pratama Arhan kini mencuri perhatian dunia, terutama media Argentina. Lemparan ke dalam pemain Tokyo Verdy itu terus dibahas oleh media di sana. Arhan diketahui tak dipilih oleh Shin Tae-yong untuk menjadi starter ketika Indonesia menghadapi Argentina. Pemain yang saat ini berusia 20 tahun itu harus memberikan tempat untuk Shin Patinama terlebih dahulu. Pada awal babak kedua, Arhan baru masuk menggantikan Shin Patinama. Baru dimasukkan oleh Shin Tae-yong, Pratama Arhan beberapa kali merepotkan pertahanan Argentina.
Bahkan media Argentina yang bernama Ole membahas mengenai lemparan ke dalam Pratama Arhan. Mereka melabelinya sebagai sebuah kejutan. Pratama Arhan merangsek ke wilayah permainan Argentina. Dan alasannya, lihat, kata Ole dalam sebuah artikel. Salah satu gambaran yang mengejutkan dalam kemenangan Argentina melawan Indonesia dengan skor 2-0 di Jakarta adalah pemain fullback kanan yaitu Pratama Arhan yang masuk pada babak kedua dan setiap kali lemparan ke dalam dia mengelap bola dengan handuk dan mengirimkannya ke kotak penalti. Dalam sebuah situasi permainan dia bahkan nyaris mengejutkan Emiliano Martinez, ucap banyak Ole lagi. Ole juga menyinggung Martinez lemparan Pratama Arhan yang membuahkan gol saat membela Tokyo Verdy di Emperor Cup ketika melawan Taspekutsu. Tokyo Verdy menang 2-1 dalam laga tersebut. Arhan mempunyai alasan untuk mencoba lemparan ke dalam menghasilkan gol untuk Tokyo Verdy, klub asal Jepang saat bermain untuk Emperor Cup, kata ulasan lagi. Kemudian kabar baik yang selanjutnya, timnas Indonesia mendapat pujian dari pelatih juara dunia Argentina. Bahkan gara-gara dipuji pelatih juara dunia Argentina, publik Vietnam iri dan panas dengan timnas Indonesia. Publik Vietnam yang dimaksud adalah salah satu media lokal Vietnam, yakni Soha VN yang turut menyoroti sanjungan pelatih timnas Argentina yaitu Lionel Scaloni terhadap timnas Indonesia. Sekedar diketahui jika Lionel Scaloni yang membawa Argentina juara Piala Dunia tahun 2022 sempat memuji timnas Indonesia, juru taktik yang saat ini berusia 45 tahun ini secara blak-blakan menyebut skuad Garuda julukan timnas Indonesia memiliki kualitas dan teknik bermain yang bagus. Tim Indonesia adalah tim yang memiliki kualitas dan teknik yang bagus, ungkap Lionel Scaloni dalam konversi pers jelang laga timnas Indonesia versus Argentina. Tidak akan mudah bagi kami menghadapi Indonesia. Akan ada 7 atau 8 pergantian di pertandingan berikutnya, ucap Scaloni. Setelah adanya pujian khusus dari Lionel Scaloni untuk timnas Indonesia, salah satu media Vietnam yakni Soha VN seolah iri dan panas terhadap timnas Indonesia mendengar pernyataan pelatih juara dunia Piala Dunia tahun 2022 tersebut. Teman lu asnami, serem banget cok, kaki gua hampir dengan mopat. Pernyataan yang menyindir timnas Indonesia. Aman, dalam pernyataannya, Soha VN menyarankan agar timnas Indonesia dapat memanfaatkan kesempatan sekali seumur hidup melawan Argentina. Indonesia versus Argentina, kesempatan bertanding sekali seumur hidup. Bagaimana ini masih merupakan kesempayaan yang langka bagi Bapak tim Jokowi dari Asia Tenggara, tulis pernyataan Soha VN. Mudah-mudahan pelatih Shin Tae-yong punya cara menghindari selesainya pertandingan lebih cepat melawan tim level yang berbeda, tambah pernyataan media Vietnam tersebut. Timnas Argentina berhasil mengalahkan timnas Indonesia 2-0 dalam laga yang bertajuk FIFA Matchday Juni tahun 2023 itu. Laga bersejarah itu dilangsungkan di Stadion Gelora Bung Karno. Nah, bagaimana tanggapan kalian? Terima kasih telah menonton video ini. Kami seluruh admin yang bertugas mengucapkan undur diri dan terima kasih. Alright guys, itu ya beberapa berita-berita berkenaan dengan timnas Indonesia melawan Argentina. Ingatkan apa berita berkenaan dengan Bapak Jokowi, mau berita baik ke apa. Rupanya berita-berita berkenaan dengan sepanjang perlawanan Argentina melawan Indonesia dan kebanyakannya adalah berita-berita yang diliput oleh media-media antarabangsa lah. Ada media daripada Argentina, media daripada Vietnam. Wow, itu dia guys. Okay guys, apa komen teman-teman, jangan lupa untuk tinggalkan di kolom komentar di bawah guys. Jangan lupa untuk like video ni. Pada teman-teman yang masih lagi belum subscribe, mohon untuk tekan butang subscribe dan juga butang loceng. Kita jumpa dalam video reaksi yang akan datang. Assalamualaikum.